saya pun harap bapak saya masuk Islam kan. Dia boleh diselamatkan tak? Boleh? Soalan dia. Dia mahu tak diselamatkan? Sebagai anak, sudah tentu saya nak bapak saya masuk Islam juga kan. Tapi apa saya boleh buat? Saya tak boleh ucap syahadah bagi pihak dia. Masalah saya ni kan, saya kan biasa berdakwah dengan kawan-kawan saya yang saya katakanlah dua jenis alam. Kenapa saya cakap dua jenis alam? Yeah. Sebab mereka, perkahwinan mereka ni, si isteri masih mengaku Islam. Tapi register ikut agama suami. Jadi sebahagian dari mereka-mereka ni sudah adalah yang saya daftarkan masuk Islam. Tapi masalahnya, si suami tak nak masuk Islam. Jadi kalau ikutkan hukumkan, dia selepas 3 bulan tu kan kena bercerai kan. Jadi macam mana nak menangani kes macam ni? Dalam Islam, dia ada satu usul. Tak boleh buat semua, jangan tinggalkan semua. The best kita bercakap dalam situasi ideal adalah menyelamatkan mereka semua. Tetapi dalam situasi yang kita tahu, kita tak mampu nak selamatkan semua. Kita kena pilih siapa yang boleh diselamatkan dan mahu diselamatkan. Sebab itu kalau dalam perang sekalipun, bila ada orang yang injured, cedera dalam perang, cedera teruk, mereka akan filter, saringan. Mana satu yang ada higher chances to survive after treatment? Bukan kerana mereka nak bagi orang mati, tapi bagi daripada menyelamatkan orang yang kalau selepas melalui treatment sejam dua, tetapi peratusan untuk dihidup tu adalah sangat rendah. Tetapi orang yang tadi sepatutnya peratusan kehidup dia boleh hidup tu adalah lebih tinggi, tapi kerana kita dah delay 2 jam menyebabkan peratusan tadi telah turun, jadi akan mengakibatkan orang yang tadi boleh hidup tu akhirnya mati. Jadi kita kena filter siapa yang ada peratusan yang boleh diselamatkan dan mahu diselamatkan. So bila dua alam, now, mereka ni Muslim tapi pasangan mereka bukan Muslim. So in that case, siapa you nak selamatkan dulu? Yang masih Muslim lah. Yes, yang masih mengaku Muslim. Sebab apa? Masih ada iman. Dia boleh diselamatkan, betul? Dia juga mahu diselamatkan, betul? Sebab dia datang pengajian juga kan? Jangan fokus pada suami, fokus pada anak. Sebab anak masih kecil. Dan biasanya suami akan kerja. So si isteri yang ada kat rumah. So bila isteri ada kat rumah, isteri ni Islam, you mendidik dia, sebenarnya you sedang berdakwah kepada anak-anak dia. So selamatkan yang ini, ini, ini dan ini. Kalau suami tak nak, lantak dia. What can you do? Dan yakinlah, yakinlah, dia akan sampai satu tahap. Bila yang dua alam ni, dia akan berpindah alam. Yalah, kita pun semua akan berpindah alam. Kenapa dia boleh berpindah alam? Selepas ilmu dia, akidah dia firm on the root tu, dia strong, dia sendiri akan bagi kepada ultimatum kepada suami dia, sayang, lokong. Cakap, kita dalam situasi ini pun sudah lama, anak pun sudah besar. Sekarang saya mahu you pilih. You masuk Islam, you belajar Islam, ataupun kita cerai. Dia sendiri akan bagi tahu. Sebab dia dah nampak, Allah itu lebih tinggi nilai berbanding dengan suami dia. Tapi sekarang ni, dia tak nampak sebab apa. Sebab asalnya, dia lebih mencintai manusia berbanding dengan Allah. Saya tahu satu kes. Masuk Islam sendiri. Lepas dah masuk Islam, tak semena-mena, dia pula bagi ultimatum kepada pasangan dia. You mau masuk Islam, kita boleh teruskan perkahwinan. Tapi kalau you tak nak, kita kena cerai. Kalau you mau tahu tentang Islam, saya panggil orang datang cerita. Okeylah, bawalah. Bawa pergi cerita, tapi pasangan dia tak mau dengar. Akhirnya, mu'alaf tu, sebab apa? Bukan sebab saya buat apa-apa hebat pun. Sebab dia sendiri dah faham Allah itu lebih berhak dan lebih layak dicintai berbanding dengan makhluk. Makhluk itu asbab dia dapat Islam. Itu saja. Kita cuba selamatkan semua. Tapi we know we cannot save everyone. We try to do our best untuk selamatkan orang yang mahu diselamatkan dan boleh diselamatkan. Saya pun harap bapak saya masuk Islam kan. Dia boleh diselamatkan tak? Boleh? Soalan dia. Dia mahu tak diselamatkan? Sebagai anak, sudah tentu saya nak bapak saya masuk Islam juga kan? Tapi apa saya boleh buat? Saya tak boleh ucap syahadah bagi pihak dia. Dia pun dah, dia sendiri pun kata, saya jadi lebih baik, anak ni lebih baik, ni bla bla bla, semua dia cerita. Kebaikan Islam dan sebagainya, dia boleh defend Islam. Tapi dia tak, dia belum mahu lagi. What can I do? Sebab tu syahadah tu kena diucapkan oleh mereka sendiri kan?